Assalamualaikum, hai semua. Kembali lagi di channel YouTube Windy Novitasari. Kali ini saya akan membagikan resep olahan dari singkong. Namanya sentiling atau ongol-ongol singkong pelangi. Simak cara buatnya yuk. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Langkah pertama, kita kukus kelapa parutnya dulu. Didihkan kukusan. Kalau kukusannya sudah mendidih, masukkan 150 gram kelapa parut, 1 lembar daun pandan. Tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kelapa parutnya kita kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit dikukus, matikan api kompor, tunggu hingga kelapanya dingin dulu, baru kemudian bisa kita gunakan. Langkah selanjutnya, siapkan 1 kg singkong parut. Kalau mengandung terlalu banyak air, boleh disaring ya, lalu tambahkan dengan 250 gram gula pasir. Setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam. Setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam. Satu bungkus bubuk agar-agar plain. 270 ml santan kekentalan sedang. Lalu semua bahan tadi kita aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, langkah selanjutnya bagi adonan menjadi 3 bagian. Beri pasta atau pewarna makanan sesuai selera. Di sini saya pakai pasta red velvet. Lalu aduk adonan sampai tercampur rata. Mangkok yang kedua, saya beri 8 tetes pewarna makanan kuning muda. Aduk sampai tercampur rata. Dan mangkok yang terakhir saya beri secukupnya pasta pandan. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, adonan sudah siap untuk kita kukus. Siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm, oles tipis menggunakan minyak goreng alasi dengan plastik atau daun pisang. Tuang lapisan yang pertama, lapisan yang berwarna merah. Ratakan adonan menggunakan sendok. Kalau sudah, adonan sudah siap untuk kita kukus. Sebelumnya, saya sudah panaskan panci kukusannya terlebih dahulu. Kalau air kukusannya sudah mendidih, kukus lapisan yang pertama selama 10 menit. Setelah 10 menit dikukus, buka tutup panci kukusan. Tuang lapisan yang kedua, lapisan yang berwarna kuning. Ratakan menggunakan sendok.
Lalu kita kukus lapisan yang kedua selama 10 menit. Setelah 10 menit, buka kembali tutup panci kukusannya. Tuang lapisan yang ketiga, lapisan yang berwarna hijau. Ratakan menggunakan sendok. Lalu lanjut lapisan yang terakhir kita kukus selama 25 menit atau sampai kuenya matang. Setelah kuenya matang, buka tutup panci kukusan, matikan kompor, lalu angkat dan keluarkan kue dari kukusan dan tunggu hingga dingin dulu, baru kemudian bisa kita potong-potong. Setelah kuenya dingin, sisir bagian samping-samping loyang supaya mudah waktu mengeluarkannya dari loyang nanti. Keluarkan kue dari loyang. Potong-potong kue sesuai selera. Di sini saya bagi menjadi 3 bagian. Masing-masing bagian saya potong lagi menjadi 11 bagian. Ambil satu potongan kue, balurkan di kelapa parut. Kalau sudah, hasilnya seperti ini. Ulangi langkah yang sama sampai semua kue selesai dibalurkan dengan kelapa parut. Dan ini hasilnya setelah semua kue selesai dibalurkan dengan kelapa parut. Kue sentiling ini rasanya enak banget, manis dan gurihnya pas, teksturnya empuk, lembut, dan kenyal. Cocok dijadikan cemilan, ide jualan, suguhan pengajian atau arisan dan masih banyak yang lain. Wajib banget cobain resep ini di rumah ya. Terima kasih sudah menonton, semoga video saya ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.